Dukungan untuk pasangan-pasangan incumbent Karsa di pemilu Gubernur Jawa Timur 2013 semakin deras. Kali ini sayap Partai Golkar, Ormas MKGR, menyatakan akan mengawal kemenangan pasangan Karsa di pemilu Gubernur Jawa Timur yang akan digelar pada 29 Agustus mendatang. Dalam pertemuan Rakerda di kantor DPD 2 Jalan Ahmad Yani Surabaya, Ketua DPP Ormas MKGR, Priyo Budi Santoso, menegaskan bahwa pihaknya akan ikut serta mendukung pasangan Karsa di pemilu Gubernur Jawa Timur. Target kami untuk pemilu legislatif kali ini, DPR RI, mudah-mudahan kami berhasil bisa memperoleh kepercayaan rakyat 2 kursi. Dan demikian nanti pasti kita harapkan ada tambahan untuk kursi DPR di provinsi maupun DPR di kota Surabaya maupun Sidoarjo. Priyo Budi menambahkan, saat ini anggota DPD Ormas MKGR Jawa Timur sudah mencapai 15.000 orang. Pihaknya akan mengerahkan semua anggotanya dalam memberikan dukungan untuk kemenangan kedua bagi pasangan Karsa.